Halo teman-teman para pecinta tanaman anggur atau para penggemar tanaman anggur. Ini saya mau lakukan review tentang usaha saya dalam melaksanakan atau melakukan budidaya anggur di pekarangan rumah. Teman-teman, ini ada beberapa jenis anggur yang saya budidayakan. Ini varian Taldun. Ini sudah sangat subur dan sudah bercabang, teman-teman. Saya biarkan cabang-cabang ini tumbuh dengan sendirinya, tidak dipruning, agar kita memperbanyak bibit terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita berpikir untuk melakukan proses pembuahan. Kita perbanyak dulu cabangnya, kemudian kita cangkok dan lain sebagainya. Ini sangat vigor, sangat subur. Ini jenis varian Taldun juga, namun ini semai biji, teman-teman. Kita makan buah anggur, kemudian bijinya kita semai. Ini ada beberapa pohon hasil dari semai biji. Ini varian Taldun, sudah sangat subur. Media yang kita pakai untuk budidaya tanaman anggur ada beberapa media, ya, di antaranya tanah humus bambu, sekam lapuk dan sekam bakar, kemudian kue kambing yang sudah lapuk. Dan setelah kita melalui proses dan tahapan yang ada sesuai dengan media tanam, ternyata bagus, teman-teman.